So bro tak nak lengahkan masa, bagi bro rasa, rasa hidangan terbaru daripada Mary Brown ni. So kita nak mulakan dengan apa dulu ya? Kita mulakan dengan minum air. What's up, what's up? Welcome to YouTube Bro Framestone. Bro nak tanya, ada tak sesiapa dekat sini peminat Tom Yum? Ya, peminat Tom Yum. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Kita dah nampak peminat Tom Yum. Dalam masa yang sama, ada tak peminat Mary Brown? Ya, Mary Brown. Ada, ada. Bagus, bagus, bagus. So, hari ni bro nak review menu terbaru daripada Mary Brown. Iaitu Mary Brown Tom Yum Chicken. Sedap ke tak? Bagi bro cuba dulu. And then, kalau bro rasa terbaik, korang kena cuba juga. Yelah, ala-ala korang peminat Tom Yum dan juga peminat Mary Brown bergabung. Marvelous ke tak kan? Kita cuba. Untuk permulaan, kita ada Mary Brown Tom Yum Big Box. Ya, Big Box. Okey, kita tengok dalam dia eh. Tengok isi dalam dia. Oh, aku dah buka sebenarnya. Aku dah buka. Okey. Ni ayam dia. Ayam bu, boleh nampak kat sini kan? Ayam dia nampak pedas. Ada nampak dia macam sebut-sebut tom yum sikit tu. Bau tom yum dia mata rasa. Kita ada juga sini. Tom yum porridge. Ya, bubur tom yum. Bubur Mary Brown tom yum. Tak rasa pelik ke? Tak apa, kita cuba sekejap lagi. Dah ni. Tom yum chicken burger, tom yum fries. Fries tom yum bergabung. Tak apa, kita cuba lepas ni. Tidak lupa juga ni, pink lemonade. Okey, sebelum ni Mary Brown pernah juga keluarkan set yang ditawarkan dengan pink lemonade. Memang bagi bro sedap lah, dia terbaik dengan rasa masam dia bergabung dengan menu diorang waktu tu yang pedas. Menu yang kali ni pun pedas juga, tapi tom yum digabungkan dengan pink lemonade ni, bro rasa memang gabungan yang orang kata mantap lah. Mantap lah kat situ. So, tanpa meninggalkan masa, jom kita cuba menu terbaru daripada Mary Brown. So, sebelum tu, ya, sebelum tu, kita minum dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa tom yum fries. Terasa tom yum dia. Kalau makan fries ni pandai-pandai, aku rasa kan, memang terbaik lah. Memang kena dive in juga kat Mary Brown kalau nak rasa kesedapan tom yum fries ni. Tapi tak ada masalah pun, kalau korang nak take away pun boleh. Cuma lepas take away tu janganlah biar 2-3 jam kan. So dah take away tu, tu korang ngap dulu fries ni selagi dia masih panas. Tu rasa tom yum tu. So next, apa kita nak rasa? Bo nak rasa ayam dia, tom yum chicken. Ini bagian mana ni? Kita cari bagian. Okey, dah jumpa dah satu bagian. Ha, ni drumstick, drumstick. Aku makan dulu eh. Ayam goreng. Ayam goreng berperisa tom yum. Sedap. Habis lah. Kita rasa, kita rasa bubur dia pula. Comot. So nampak lah macam mana isi dalam dia kan. Apa bro boleh kata kat sini kan, bubur tom yum dia macam, dia tak ada rasa tom yum sangat lah. Cuma dia lebih kepada bubur
dengan rasa pedas tom yum. Itu ya, rasa bubur tu masih ada lagi lah. Bukan kita makan macam nasi, macam nasi dengan kuah tom yum. So, bagi peminat bubur daripada Mary Brown, jangan lupa untuk try bubur tom yum daripada Mary Brown ni. Kalau ikutkan bubur Mary Brown ni, anak bro yang minat. Tapi disebabkan dia ada rasa tom yum, rasanya tak sesuai untuk dorang. So, apa lagi? Daddy dorang yang makan kan? Bila lagi? Tapi maknanya bro kena beli dua lah. Satu tom yum, satu biasa lah. Tak salah pun nak belanja anak kan? Dan air sekali, bro nak rasa burger dia. Tom yum burger. So, tadi bro tengok isi dalam dia macam tak nampak sangat dia punya pak tom yum dekat mana kan. Okey, dah nampak lah. So, bro dah nampak ada pak tom yum dia. So, bro nak cuba tom yum burger daripada Mary Brown. So, bismillahirrahmanirrahim. So, rasa tom yum dia. Okey. Okay. Itu sahaja daripada bro pada untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe YouTube Bro Friendstone. Paling penting tak? Paling penting apa? Jangan lupa tekan loncengnya. Hmm.